sukses ya Ji untuk interviewnya nanti. Pak, Haji keterima kerja, Pak. Pak, Haji lulus, Pak. Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Ketika orang itu mempunyai harta, rawan itu bisa menjadikan apa? Menjadikan sombong. Jadi Al-Qur'an itu ngajari kita, agama ini ngajari kita, hati-hati he wong sing ngumpul bondo, he wong sing sugih, wong sing selalu memikirkan harta, hati-hati jangan sampai harta kekayaan itu menjadikan sombong kepada kalian. Niki cara kula luar biasa nih, saya luar biasa. Jadi Allah niku kan Kanjeng Nabi niku ngajari menungso sebab-sebabe sombong niku napa? Bukan kok ngajari sombong tok. Sebab-sebab wong sombong niku napa? Termasuk ngajari wong supaya ben buat kesombongan niku napa? Contoh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lan diikuti dening para ulama. Niku ora ana apa-apa, mboten wonten apa-apa. Wajahe disalap tenggene tanah. Ora ana apa-apa, dioser-oser ning tanah. Kenapa Sayyidina Umar melakukan demikian? Niki dawuh Sayyidina Umar supaya aku iki isek ngerasa aku iki ya menungso. Senajan aku iki dadi Amirul Mukminin, aku iki dadi wong sing mulya, aku duwe ilmu sing akeh, aku iki duwe apa wae. Senajan kaya ngono lah, aku iki tetep napa menungso. Para guru-guru kula teng Mekah, termasuk Abu Yazid Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki. Niku terkadang belanja ning pasar dhewe, nggawa tas dhewe, nggawa kresek dhewe. Senajan beliau iki wis makome luar biasa. Termasuk Syekh Ramadan Al-Buti, ulama-ulama niku alime kaya napa? Cara menung alime salim internasional, nggih. Suatu ketika murite nggak masalah sama Mbak Maimun gue kresek dewi kok piye ini cara menunjukkan piye ya kan muridnya gak tega masa Mbak Maimun gue kresek dewi ini sekolah betah akan orang sebenarnya aku tak gue dewi bareng ini buatan kepepet orang gelem orang kerasa digawak nong dia dawe ulama, sebagian ulama cerita ini termasuk cara untuk menghancurkan hati. Terus cara menghancurkan hati ojo sampai duwe ilmu, duwe dipandang manusia, duwe apa, ojo sampai hal itu menjadikan seseorang lali dirinya, yo podo menungsone, yo podo mangan telone, mangan segone, dan macam-macam, yo iso dadi wong elek, iso dadi wong apik, kabeh mergo taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini subhanallah, ini ajaran Islam yang luar biasa.